السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرمن الرحيمين. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وأحببنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين جماعة بلهن الله مؤمنين مؤمنات yang mendapat anugerah Allah karunia Allah di pagi ini dengan mendatangi rumahnya ya Masjid dagang Mutakin sudah dua hari saya berada di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara kemarin asar sampai di sini Alhamdulillah Dua pagi bertaskirah di masjid kota Nopan. Siapa yang ingin mengikuti di YouTube ada ya, Insya Allah. Pagi ini kita bersama Surah Al-Alaq. Awal Surah Al-Alaq, semua kita tahu ayat-ayat yang pertama diturunkan Allah satu sampai lima. Perintah belajar. Perintah belajar, ikra itu perintah belajar. Ikra bukan hanya membaca saja, belajarlah, timbalah ilmu. Karena nanti di hari pembalasan, ilmu akan ditanya. Nah, ilmu akan ditanya nanti, macam mana mau jawab nanti. Kalau kita tidak belajar, maka wajib belajar. Ikra itu perintah yang mengandung makna kewajiban mesti lakukan kita mau lihat ayat terakhir saja la, la tuti'hu wasjud waqtarib itu pun yang mau dilihat wasjud waqtarib itu saja ya wasjud waqtarib dua patah kata saja wasjud waqtarib sujudlah ha. maka sujud itu wajib waqtarib nikmatilah rasa kedekatan kepada Allah. Nah. Mesti beda sepatutnya ya, tidak sama antara ruku dengan sujud. Waktu kita ruko kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Subhanakallah Marbana Kalau mau Kita terasa nanti waktu sujud, waktu ruko itu nanti sebentar lagi saya akan sujud. Sujud itu amal sholat yang paling agung yang paling tinggi maka kita disuruh sujud satu rakaat dua kali semayang subuh empat kali sujud semayang zuhur lapan kali sujud coba kita rasakan sujud pertama macam mana kedua macam mana kelapan macam mana bahkan dalam sholat zuhur kita sangat dituntut dianjurkan sembahyang sunat sebelum zuhur empat rakaat, delapan kali sujud. Sembahyang sunatnya empat kali, delapan kali sujud, farunya delapan dan 16 belas. Sesudah zuhur kita dianjurkan digalakkan sholat sunat dua rakaat, empat kali sujud, dua puluh sujud. Belum termasuk sembahyang tertutul masjid bagi yang datang ke masjid awal. Ah subhanallah. Wasjud wa qtarib. Bersujudlah, nikmatilah rasa kedekatan kepada Allah. Karena dalam hadis dikatakan akrabu mayakunul abdu mirrabi wasajid. Saat yang paling dekat antara si hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi zaman dulu ada yang salat sunat di tanah lapang. bukan di rumah bukan di masjid di sana kan padang pasir rata-rata semuanya bersih di mana saja kita bersolat sah solat kita asalkan jelas tidak ada najis di situ kalau kita pergi ke kebun kita pergi ke pantai cobalah sujud di atas tanah nah, ini amalan sahabat-sahabat Nabi bila mereka sujud di atas tanah kadang-kadang sujudnya entah 10 menit, entah 15 menit, entah 20 menit, entah setengah jam. Tidak tahu kapan mau bangkit. Subhanallah. Wasjud wa qatarib. Cobalah sujud. Nikmati rasa dekatnya kita kepada Allah. Karena itulah saat yang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Maka Nabi Muhammad SAW dalam zikir sujud banyak zikir yang di Wariskan dari hadis Baginda yang paling pendek. Sekali di sini, hadis uh, Imam Muslim, apa katanya Nabi kalau sujud? Uh, bacanya Subhanallah. Subhanallah, kita tambah bihamdih ya, hmm. itu paling pendek. Tapi yang dibaca Baginda paling banyak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ufirli Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma kalau Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma fili Buku ini cetakan Mekah ya Di sana dua rial saja lengkap ah. Kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis Doa dan terjemahan saja Termasuklah doa dalam sholat Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma fili ada juga Nabi pernah sujud tapi di sini tidak diterangkan dalam hadis lain yang dibacanya ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ayo kita baca 10 kali ya hayu ya qayyum 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 ya ya ini zikir untuk menunaikan segala hajat dalam sujud dan di luar sujud kalau kita kita kan banyak hajat cukup dengan zikir ya hayu qayyum saja niatkan di dalam hati apa hajat kita Niatkan dalam hati apa hajat. Mau diluahkan hajat sebelum berdoa juga bisa. Kita sebut hajat. Keperluan kita. Mau sembuh, mau apa? Sebutlah. Kemudian, Yahya Qayyum, Yahya Qayyum. Saat kita salat, kita baca Yahya Qayyum. Kisah Nabi sangat unik sekali. Yang bercerita ini Sidina Ali. Ali bin Abi Talib karamallah wajah waktu perang sedang berkecamuk katanya perang badar waktu perang sedang berkecamuk Sayyidina Ali perang 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 kemudian dicarinya Nabi rupanya Nabi dalam kemah dilihatnya sedang solat. dalam posisi sujud didengar bacaannya oleh Sayyidina Ali yang dibacanya Yahya Qayyum, Yahya Qayyum, Yahya Qayyum. Kemudian Sidin Ali pergi perang lagi. Sudah capek pergi perang, kembali ke kemah. Nabi masih sujud, masih membaca Yahya Qayyum, Yahya Qayyum. Sehinggalah katanya tentara Islam berhasil merebut kemenangan. Subhanallah. Subhanallah. Saat-saat genting saat-saat kritis ya Berperang. Menyambung nyawa. Dibaca oleh Baginda. Salam-salam. Yahya Qayyum. Banyak kisah-kisah orang saleh. Nah, kita kena belajar di kisah orang saleh. Kita mesti belajar hadis Nabi. Belajar Quran. Belajar kisah orang saleh. Orang-orang saleh. Dalam sejarah gemilang mereka. Ramai di antara mereka yang. Bila berzikir Yahya Qayyum hajatnya ditunaikan Allah. Maka banyakkanlah macam zikir ini di luar salat, nanti di dalam salat coba diterapkan, diaplikasikan, diamalkan. Sebut saja dalam hati ajak kita lalu kita berzikir ya qayyum. Zikir ini juga yang diajar oleh baginda kepada putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha. Tapi yang diajar kepada Fatimah lebih lengkap kalau kita baca dalam buku-buku mesti ada. Apa bacaannya? Yahya kayum rahmatika astagis. Aslih li syani kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ini bisa dipendekkan. Kalau tidak mampu baca semuanya. Yahya kayum rahmatika astagis. Yahya kayum rahmatika astagis. Yahya kayum rahmatika astagis. Apa artinya? Ya Allah yang bersifat al-hayyu yang bersifat al-qayyum rahmatilah aku aku ini bergantung kepada rahmatmu kita serahkan perihal kita kepada Allah itu maksud zikir ini maksud zikir ini kita bertawakal berserah kepada Allah ya Allah uruslah aku aku tak mampu mengurus diriku ya Allah engkau lah menguruskannya kuserahkan dirimu, diriku kepadamu ya Allah Ya hayyka rahmatika astagis. Tolonglah aku. Banyak kisah-kisah termasuk kisah kisah orang yang anak anak muda, anak dara yang belum ada jodoh. Lalu dia bincang dengan kawannya, "Macam mana ini ya? Saya sudah umur 28 belum ada jodoh saya," katanya. Kata kawannya, Baca zikir inilah," dibacanya Ya ya kaim rahmatika Ya rahmatika Dibacanya katanya dalam tah Dua bulan ketiga bulan diamalkannya Dapat jodoh seperti yang Yang dia dambakan Seperti yang dia inginkan Dapat jodoh lelaki yang saleh, Yang beragama Yang tanggung jawab terhadap Istri dan keluarganya Sesudah itu dia bercerita Alhamdulillah setelah saya melangsungkan perkawinan Saya semakin tertarik dengan zikir ini kita mesti ada zikir-zikir tertentu yang sangat bertempat di hati kita. Sama ada la ilaha illallah juga bagus ya. Memang sebagus-bagus zikir. Tapi kata ulama, selain la ilaha illallah, Yahya ini sangat penting sekali. Karena dia mengandung doa, mengandung makna berserah dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita berserah bertawakal kepada Allah, Allah akan mengurus kita. Ayo kita baca zikir. Uh, yang diajar Rasulullah kepada putrinya ya hayu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li aslih li aslih li aslih sad ya aslih aslih li sya'ni kullaha wala takilni ila nafsi tarfata'in tarfata'in ya Allah ya Allah rahmat mulai aku harapkan jangan engkau serahkan aku kepada diriku untuk mengurus diriku uruslah diriku ya Allah itu maksudnya aslih li perbaikilah uruslah semua urusanku wala takilni jangan engkau serahkan aku ila nafsi kepada diriku sendiri torfata'in sekejap mata pun jangan artinya jagal aku 24 jam jagal aku waktu hidup dan sudah meninggal dunia jagal aku di atas bumi dan dalam perut bumi jagal aku di dunia dan di akhirat penjagaan ini berpanjangan sampai ke negeri pembalasan insya Allah sampai ke jannah yang mudah-mudahan bermanfaat paling kurang tadi apa Yahya Qayyum, Yahya Qayyum Yahya Qayyum dan kata ulama zikir Yahya Qayyum ini zikir yang dibaca Nabi Musa waktu berperang melawan Firaun dikejar Firaun lalu sampai ke tepi laut di, di depannya laut di belakang musuh dengan senjata yang lengkap ini disebut dalam surah syuara ya jadi Nabi Musa katanya kata ulama membaca zikir Yahya Qayyum lantas dipukulkan tongkatnya ke laut laut terbelah dua zikir penjagaan keselamatan yang hebat sekali zikir ini juga kata ulama yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam dalam cerita, cerita Nabi Isa banyak cerita dalam Quran Nabi Isa alaihissalam kalau duduk di atas kubur contohnya ya berdoa Orang yang kubur bisa keluar lagi, hidup kata ulama yang dibacanya. Hayu ya Kalau kita pernah mendengar kisah uh, di zaman Ratu Belkis, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta diangkat istana Ratu Belkis dari Yaman ke Palestina. Ditanyanya, pasukannya, anggotanya. Siapa yang bisa mengangkat istana itu? Kata jin, saya bisa mengangkatnya sebelum Baginda berdiri. Ada orang saleh yang mengatakan, sebelum mata Baginda berkedip, istana sampai di sini. Kata ulama itu yang dibacanya dalam sejarahnya. Yahya Qayyum, Yahya Qayyum, tolong diamalkan ya, mudah-mudahan dapat manfaat baca lagi ceramah di youtube tentang Yo banyak sekali, ikutilah ikutilah ya mudah-mudahan menjadi amal kita dan sampai kepada anak istri jadi amalan mereka juga supaya semua kita dijaga Allah dan diurus Allah dengan baik jazakumullah khairah barakallahu fikum inni fillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wakrimna wa latuhinna wa antina wa, la wa, atina wa la tahrimna وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا يا أيها رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أيها رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أيها رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.